Selamat datang di channel Hapid Media TV. Bagi teman-teman sebelumnya di sini yang tidak bisa upload video di aplikasi Snack Video atau mengalami masalah gagal pengunduhan atau masalah lainnya, nah berikut ini saya akan bagikan kepada teman-teman yaitu 5 cara untuk mengatasi tidak bisa upload video di aplikasi Snack Video ya. Oke, untuk cara pertama di sini sebelum kita upload video di aplikasi Snack Video, nah pastikan untuk jaringan koneksi internet kita sudah stabil ya. Nah, pastikan teman-teman di sini untuk jaringan internet kita sudah stabil, baik itu melalui jaringan WiFi atau data seluler ya. Dan jika jaringan internet kita tidak stabil, maka kita akan mengalami masalah tidak bisa upload video di aplikasi Snack Video ya. Nah, untuk cara kedua di sini kita bisa melakukan restart HP kita ya. Nah, teman-teman tekan saja tombol power pada HP kita, kemudian kita pilih saja mulai ulang atau restart HP kita. Dan jika sudah dimulai ulang atau restart HP kita, kemudian teman-teman di sini bisa coba kembali untuk upload video di aplikasi Snack Videonya ya. Nah, jika masih belum berhasil juga, untuk cara ketiga kita buka pengaturan pada HP kita. Kemudian di pengaturan pada HP kita di sini kita cari bagian manajemen aplikasi. Berikutnya kita pilih bagian setelan aplikasi. Nah, di bagian setelan aplikasi ini di sini kita cari saja aplikasi Snack Videonya ya. Dan jika sudah, kemudian kita pilih bagian paksa berhenti ini. Nah, jika sudah, berikutnya kita pilih saja bagian penyimpanan dan cache. Dan jika sudah seperti ini, kemudian kita pilih saja hapus penyimpanan atau hapus data aplikasi Snack Videonya ya. Nah, jika sudah dihapus data aplikasi Snack Videonya, teman-teman bisa coba kembali untuk upload video di aplikasi Snack Videonya apakah sudah berhasil atau belum. Nah, jika masih belum berhasil juga, untuk cara keempat di sini kita download saja aplikasi VPN yang ada di Play Store ya. Dan teman-teman di sini bisa download saja aplikasi VPN sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah, jika sudah di-download aplikasi VPN-nya, kemudian teman-teman bisa jalankan saja aplikasi VPN dan buka aplikasi Snack Videonya ya. Dan jika sudah dibuka aplikasi Snack Videonya, teman-teman bisa coba kembali untuk upload video di aplikasi Snack Videonya ya. Nah, untuk cara terakhir atau cara kelima, jika masih belum berhasil juga, teman-teman bisa update saja aplikasi Snack Videonya di Play Store ya. Nah, jika di sini terdapat bacaan update, teman-teman bisa update saja aplikasi Snack Videonya ke versi terbaru ya. Oke teman-teman, itu dia 5 cara untuk mengatasi tidak bisa upload video di aplikasi Snack Video. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya.